Verel Bramasta dan Ranti Maria tak menolak jika keduanya harus terlibat cinta lokasi. Menjadi pasangan di sinetron Putri Untuk Pangeran, keduanya kerap mengumbar kemesraan di depan para penggemar yang terbawa perasaan. Sebelum dengan Ranti Maria, Verel juga pernah terlibat cinta lokasi dengan Natasha Wilona. Meski telah berpisah, Natasha Wilona mengaku bahwa ia tidak masalah jika harus balikan dengan sang mantan. Waduh, kok bisa? Mari kita simak liputannya. Verel Bramasta dan Ranti Maria menjadi pasangan baru yang diharapkan berjodoh. Mereka semakin menunjukkan kedekatan dengan mengumbar foto sedang berpegangan tangan dan Ranti digendong oleh Verel. Dalam sebuah kesempatan, anak Vena Melinda ini bercerita soal foto yang heboh di kalangan penggemar itu. Kita kemarin pas mau sunset gitu pengen foto-foto bareng aja. Ternyata respon dari netizen cukup positif dan suportif, kata Verel dilansir Intip Seleb dari tayangan YouTube Silet pada Selasa 25 Agustus 2020. Ranti yang sedang duduk di sampingnya pun langsung menyambar bahwa ada perjuangan untuk mengambil foto tersebut. Dia mengatakan Verel sempat jahil padanya sebelum potret mereka diambil. Tak berhenti sampai di situ, dua selebriti muda ini juga tidak menolak jika harus terlibat cinta lokasi. Pasalnya, mereka sering bertemu dan sudah akrab satu sama lain. Verel juga mengungkapkan sosok Ranti yang disebut mudah bergaul dan sangat moody. Kalau secara fakta ya kemungkinan ada-ada aja ya cinta lokasi. Aku nggak bisa ngomong kayak nggak akan, ternyata iya. Atau aku ngomong iya akan cinlok, taunya enggak, tutur Verel. Sementara itu, Ranti lebih memilih untuk membahas sinetronnya yang dikatakan akan menghadirkan berbagai kejutan baru. Perempuan blasteran Korea Selatan ini mengaku sangat bersemangat mengikuti kisah cinta karakter putri di sinetron tersebut. Verel Bramasta dan Natasha Wilona sempat menjalin hubungan asmara selama 2 tahun dan putus pada 2019 lalu. Hadir di YouTube Haris Friza Entertainment yang diunggah pada Senin 24 Agustus 2020, Natasha Wilona mengaku bahwa ia tidak masalah jika harus balikan dengan mantan kekasih. Kalau sama Verel, jujur aja sampai detik ini kita masih berteman baik. Masih kayak hubungannya baik dan lain-lain. Masalah balik atau enggak itu enggak ada yang tahu. Dan jodoh itu enggak ada yang tahu sih. Apa yang terjadi ke depannya? Suatu hari nanti mungkin hati masing-masing luluh atau gimana, kan enggak ada yang tahu, kata Natasha Wilona. Natasha Wilona mengatakan bahwa dia sedang nyaman sendiri untuk saat ini. Tak hanya itu, Natasha Wilona juga sedang aktif berkarir sebagai artis sinetron dan YouTuber. Bagaimana pendapat kalian guys? Verel Bramasta jadian dengan Ranti Maria atau balikan dengan Natasha Wilona?